Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Jawa Bacakcen dan juga Cinta Brian ya guys. Nah sobat Mimin, kabar terbaru saat ini yang dimana datang dari Momi Ayu, yang tak lain Momi Ayu adalah Momi dari Cinta Brian dan juga Junior Robert. Kali ini terlihat bahwasannya Momi Ayu nampak begitu terlihat sederhana dengan pakaian ala kampungnya dan juga sedang membawa kayu. Hal tersebut tentu saja membuat semua orang pun nampak begitu kagum, begitu juga dengan sosok Joa Bacakcen yang mengagumi sosok Momi Ayu. Walaupun terlihat kedua putranya menjadi sebuah aktor sinetron ya guys ataupun aktris, namun sosok Momi Ayu tak ingin menghilangkan kebiasaannya bahwasannya dia adalah orang yang sangat begitu rendah hati dan juga orang yang tidak ingin memamerkan kekayaannya. Walau di sisi lain Momi Ayu memang mempunyai segala-galanya ya guys. Nah sahabat Mimin, kesuksesan Cinta Brian tidak membuat Momi Ayu sombong dan juga pamer. Dia tetap saja berdiri di atas kakinya sendiri dengan kesederhanaannya hidup di desa. Bahwasannya terlihat bahwa Momi Ayu sedang membawa kayu untuk memasak. Hal itulah yang memang dikatakan oleh Cinta Brian ketika melihat Momi Ayu nampak terlihat kusuh dan kumuh ya guys dengan memakai pakaiannya yang sederhana ala perkampungan. Namun kelusuhan dan juga kekumuhan dari Momi Ayu menuai sensasi publik yang tentu saja mereka sangat mengacungi jempol dengan apa yang dilakukan oleh Momi Ayu. Pujian pun selalu saja datang untuk dikomentari kepada Momi Ayu ya guys. Bahkan para fans dari Joa Bacakcen dan juga Cinta Brian sangat begitu memuji sosok Momi Ayu yang hidup apa adanya walau sudah bergelimang harta. Nah sahabat Mimin, ada juga yang mengatakan bahwasannya Momi Ayu pantas dicontoh karena ketidaksombongannya dan juga kesederhanaannya, sehingga kedua anaknya selalu memberikan yang terbaik bagi mereka ya guys. Namun tetap saja Momi Ayu ingin seperti pada waktu dulu ketika dirinya hidup sederhana. Nah itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.